Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera para pelajar yang saya kasih sekalian. Jadi untuk tutorial ni saya akan tunjukkanlah sedikit tentang bagaimana caranya untuk kita membina online questionnaire menggunakan Google Form. Jadi kalau anda perhatikan, apa yang terpapar di hadapan ini adalah Google Form yang telah pun saya bina dan telah pun saya tadbir bersama dengan pelajar-pelajar sekalian, kan. Jadi kalau mungkin di sini, di kesempatan ini saya nak tunjukkan sedikitlah apa dia struktur yang perlu ada dalam sesuatu online questionnaire. Okey, kalau perhatikan di sini, ini adalah tajuk kajian saya, itu evaluation form for GE1155 website. Dan saya masukkan sedikit kata aluan ataupun mungkin juga expectation daripada researchers kepada responden kita. Dan dalam konteks anda, kena pasti apa dia tajuk kajian yang sesuai dengan topik yang telah diberi untuk kumpulan anda semua. Ya, dan kemudian masukkan sedikit kata-kata aluan dan masukkan senarai nama ahli kumpulan dan juga mungkin letakkan nama kumpulan anda supaya kita tahu ya kuesioner siapa yang sedang kita jawab nanti. Baik, dan kebiasaannya dalam sesuatu kuesioner, kita akan mulakan dengan maklumat tentang responden kita, maklumat pribadi dia. Ya, so dalam konteks ini saya hanya meminta dua maklumat, iaitu grup, ya, anda dari grup mana dan apa dia matrix number pelajar-pelajar saya. Jadi dalam konteks kajian anda, mungkin anda boleh expand sikitlah soalannya. Mungkin anda nak tahu kumpulan mana, kan, anda nak tahu grup mana dan mungkin latar belakang skill, ya, prior knowledge and so on so forth. Baik. Dan kemudian disusuli juga dengan satu construct yang lain, iaitu usefulness of the website. Dan di bawah construct, ya, di bawah kata kunci ini terdapatnya 6 soalan kecil yang merujuk kepada usefulness of the website. So, usefulness of the website dipanggil sebagai construct, ya. Dan di bawah construct adanya soalan-soalan. Dan soalan-soalan di bawah sesuatu construct ini kita namakan sebagai item. Ya, jadi di bawah konstruk ini ada 6 item dan disusuli oleh konstruk kedua itu presentation, dan di bawah presentation ada item-item yang menguji ataupun mengukur elemen yang berkaitan dengan presentation dalam website tersebut. Adanya ease of use dan di bawahnya ada item-item dan begitulah sehingga habis questionnaire kita. Baik, jadi saya akan tunjukkan cara bagaimana kita ataupun proses untuk kita membina soalan-soalan untuk Google Form. Tetapi yang penting sebelum kita boleh ataupun mampu melaksanakan tugasan ini, yang pertama, anda semua dalam bersama-sama ahli kumpulan hendaklah mengenal pasti apa dia tajuk kajian anda. Ya, kemudian bincang bersama-sama apa dia objektif kajian anda. Sebab tanpa objektif kajian, ya, mungkin dia akan menyebabkan kajian kita itu tersasar jauh daripada tujuan kajian kita. Jadi, untuk memastikan yang item-item yang kita bina boleh memberi jawapan kepada persoalan yang hendak kita tahu, ya, kita hendaklah mengenal pasti dulu, identify apa dia punya objektif kajian kita. So, contohnya untuk kajian saya, tajuk saya ialah penilaian laman web. Ya. Jadi, ada 3 objektif kajian yang hendak saya bina. Yang pertama, mendapatkan pandangan pelajar tentang laman web GE1155. So, kalau anda semua notice, ya, banyak soalan ataupun item dan juga konstruk yang mengukur, ya, ciri-ciri dalam laman web. Contohnya ease of use, kan, ataupun the clarity of the language, so on so forth. So itu adalah item-item yang mengukur laman web tersebut. Okay, seterusnya dalam kajian saya juga, saya nak mengukur tahap pelibatan anda dalam forum. Dan kalau anda perasan juga ada soalan yang bertanya tentang sejauh manakah anda melibatkan diri dalam forum. Ya, dan seterusnya saya juga hendak mengenal pasti apakah identiti anda sebagai pelajar, identiti anda sebagai ahli dalam community. Dan untuk ini saya menggunakan konstruk yang terakhir sekali. Ya, kalau anda perasan ada soalan yang mengukur sama ada seseorang pelajar tu merasa positif, ya, merasa yakin apabila dia hendak memulakan sesuatu topik perbincangan.
ataupun adakah pelajar ni perlu disuruh oleh pensyarah baru dia nak membaca dan juga meletakkan komen dan sebagainya. So itu adalah part of your identities as members of the communities. Baik. Jadi objektif kajian ini akan membantu anda mengenal pasti apa dia soalan dan juga item-item di bawah konstruk yang hendak anda bina. Dan jadi so make sure anda ada senarai soalan-soalan itu dulu sebelum beralih kepada Google Form. Baik. Katalah sekarang anda sudah ada senarai soalan tersebut, right? Okay. So katalah ini adalah sebahagian kecil daripada soalan saya. Okay. Jadi di mana kita nak mula? Kita masuk ke Google Drive, ya, dan create form, ya, create form, klik, dan ini adalah paparan yang akan anda lihat apabila anda create a new Google Form. Baik, perhatikan di sini adanya untitled form, ya, bermakna tajuk ataupun form ini masih belum diberi tajuknya. Okay, dalam konteks ini kita merujuk kepada tajuk kajian lah. Okay, baik, jadi contohnya tajuk kajian saya adalah tentang penilaian laman web GE1155 dan saya cuma masukkan sahaja, saya masukkan sahaja tajuk tersebut di bawah untitled form. Jadi ini adalah tajuknya, ya. Okey, sekarang saya nak masukkan sedikit kata-kata haluan dan just click dekat form description dan masukkan kata-kata haluan anda. Baik, selesai untuk bahagian pertama dan kemudian kita akan berpindah kepada item yang mengukur aspek personal kita punya respondent. So, saya ambil personal details dan saya masukkan di bawah item ini, personal details. Kemudian saya masukkan kumpulan dia, ya, kumpulan. So perhatikan jika anda klik kepada question type, di bawah ni ada text, paragraph text, multiple choices, kan, sehinggalah bawah ni. So tapi untuk tujuan soalan ini saya pilih check boxes dan saya masukkan kumpulan SE1, SE2, SR1, SR2 dan seterusnya lah. So saya ada 6 ataupun 7 kumpulan dan setelah selesai kita klik done. Okey, perhatikan adanya pilihan jawapan di sini. Alright. Okey, untuk kita tambah item kita klik item dan ambil, okey tak apa, kita klik item dulu dan kita pilih student's number. Masukkan tajuk situ. Dan sekarang ni kita pilih pada text. Done. Kenapa saya pilih text? Kerana untuk soalan ini, saya hanya ataupun responden hanya perlu memasukkan nombor kat matrix dia. Ya? Okey, baik. Sekarang ni, habis dua soalan ini, saya akan masukkan satu konstruk yang baru. Ya, satu konstruk yang baru. Baik. Dan kemudian saya masukkan insert dan ambil section header dan namakan dia sebagai usefulness of the website. Done. Okay. Perhatikan ini adalah construct, ya, dia menjadi satu construct. Dan kemudian kita mau add item, item apa yang kita nak? Soalan yang seterusnya ialah soalan yang berbentuk skala, ya. Scale. Maksudnya the site's name addresses the topic, 1 untuk not satisfying, 5 untuk very satisfying. So bagaimana kita nak membuatnya? Pertama sekali kita masukkan, kita add item dan kita pilih scale. Add item dan pilih scale. Okay. Apa dia soalan dia? The site's name addresses the topic. Right? Dan perhatikan 1 hingga 5. So 1 kita kena masukkanlah dia punya nilai dia. Kalau di sini 1 not satisfying.
sorry, dan 5 untuk very satisfying, dan klik done. Okay, nampak tak di situ? So dia akan mengulangi proses yang sama untuk soalan yang seterusnya juga, kerana dia adalah soalan yang berbentuk skala ya. So add item, ambil scale dan masukkan soalan dan skala 1 not satisfying, untuk soalan 5 very satisfying, dan klik done. Baik. Dan untuk soalan seterusnya kita akan melalui proses yang samalah ya. Pilih soalan, add item, ambil scale. Baik. Katalah untuk soalan yang seterusnya, katalah saya nak tambah soalan berbentuk open-ended yang mana saya tidak menentukan apa pilihan jawapan dia, tapi saya minta responden sendiri yang menulis apa juga yang hendak mereka tulis. Jadi kita cuba bina yang satu lagi. Right. Pergi ke Google Form dan add item. Dan kali ni kalau tadi untuk student's number saya pilih text kan. Jadi kalau saya nak lebih panjang lagi ruang untuk pelajar ataupun responden saya menulis, saya ambillah paragraph text. Dan saya masukkan tajuk dia student suggestions on how to improve the website. Okay, dan done. Baik. Jadi cuba kita perhatikan ya, adanya tajuk, ada kata aluan dan juga ada maklumat tentang personal, dan ada construct serta item-item dan sebagainya. Jadi kita boleh view live form. Cuba klik view live form. Dia akan menunjukkan, memaparkan bagaimana rupa bentuk kita punya form lah nanti. Okay. Mungkin kita nak tukar change theme eh. Kita ada tema dia ataupun corak yang yang mana anda suka lah. Katalah anda pilih yang ni, dan dia akan mengubah design dia mengikut pilihan anda. Okay. Baik, sekarang ni katalah anda semua sudah ada soalan kan. Sudah ada soalan dan kita sekarang hendak mentadbir soalan tersebut. So insyaAllah saya akan tunjukkan dalam tutorial yang akan datang. Jadi saya harap anda semua dapat memahami langkah-langkah yang telah saya tunjukkan ini ya, dan saya doakan anda semua selamat maju jaya, dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.